Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apus Tansel. Selamat sore teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini di depan teman-teman semuanya ada bonsai kelapa gading orange yang umurnya udah 8 bulan ya teman-teman. Nah, di sini saya mau melakukan pemernisan dan juga pruning daun ya teman-teman, karena daunnya udah tidak imbang ya. Nah, di sini saya akan percantik bonsai kelapa ini supaya enak dipandang matanya ya. Oke teman-teman, sebelum saya melakukannya, dukung channel ini dengan cara share ya sebaik-baiknya dan juga bagikan ke media sosial teman-teman semuanya supaya channel ini bisa berkembang, karena channel berkembang ini berkat dukungan saudara-saudara semuanya. Tanpa ada dukungan dari teman-teman ya, channel ini tidak ada artinya apa-apa ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan melakukan kegiatan saya. Tonton terus sampai habis ya, jangan di skip-skip dan juga jangan tonton 1 menit atau 2 menit ya, jadi tonton sampai full durasi ya supaya mendapatkan ilmunya. Oke, saya akan melakukan kegiatan saya, ikutin terus videonya. Baik teman, saya akan pruning kelapa ini ya, karena ini kelapa yang lama ya, atau kelapa yang pertama ya, saya belum pruning teman-teman. Saya akan potong kelapa ini dulu ya teman, saya rapikan dulu. Saya akan mengadakan penyayatan juga teman-teman ya, supaya bonsai kelapa ini supaya lebih indah dan juga enak dipandang matanya teman-teman. Ini saya rapikan juga ya bonggolannya ini supaya rapi juga enak dipandang matanya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, jadi kita tidak bosan-bosannya ya teman-teman kita melakukan perawatan di bonsai kelapa ya. Teman kasih gambarnya kurang jelas ya teman ya. Ini tetap kameranya setiap bisa diubah-ubah ya teman ya, maaf ya, karena saya pengambilan gambarnya ini sendiri ya teman, jadi kurang fasilitas gambarnya kurang bagus ya. Di sini saya akan ada penyayatan ya teman. Ini daun ini belum pernah saya sayat ya, atau kuning daunnya belum ya, jadi di pertama kali saya akan melakukan penyayatan teman-teman ya, supaya bonsai kelapa ini jadi mekar daunnya. Oke, saya akan potong sebelah sini ya teman-teman. Ini kulit hari ini teman harus kita buang ya teman, ini sangat penting ya, karena kalau kulit hari ini tidak dibuang ini akan meninggi ya daunnya teman. Nah, ini harus dibuang ya teman, urut supaya daun ini mekar ya teman. Oke, sekarang yang apa yang mudah nih ya teman ya, ini penyayatannya harus hati-hati ya teman. Saya tidak bosan-bosannya untuk memberi info bahwa penyayatan yang paling mudah ini tunas yang paling mudah ini harus hati-hati ya teman, dan juga jangan sampai mendasar penyayatannya ya, karena ini rawan ya, rawan potel teman. Biasanya teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa di sini terjadinya potelan ya teman. Langsung lakukan ya teman, supaya dalam bonsai kelapa kita melengkung ya teman, supaya bagus ya. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemernisan teman ya, jadi supaya batok bonsai kelapa ini supaya aman ya teman ya, supaya tidak pecah ya. Nah, kebetulan ini udah saya amplas ya teman, jadi dasarnya udah licin ya, jadi saya mau
pemerisnya ya. Ya teman, ini dasarnya udah saya amplas ya, jadi udah licin ya. Ini saya langsung pernis ya teman, supaya aman. Di pertama sinar matahari, bosek kelapa kita ini tidak pecah ya batoknya teman. Ini gunanya pemerisan ini ya teman. Ini ya, supaya lebih indah dan juga lebih bersih kelihatannya. Saya tidak bosan-bosannya untuk menyarankan buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat bosek kelapa. Bosek kelapa ini harus rajin ya perawatan dan juga merapikannya ya, supaya bosek kelapa kita ini enak dipandang matanya ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman, batok bosek kelapa kita ini sangat aman ya kalau terkena sinar matahari, jadi tidak pecah ya teman-teman. Tujuannya supaya batok bosek kelapa kita ini aman dari sinar matahari ya teman, supaya tidak pecah. Jadi maaf ya teman, gambarnya agak over ya, jadi terkena sinar matahari ya teman, jadi agak over ya. Bosek kelapa kita ini akarnya udah tua ya teman-teman. Tapi kalau misalnya masih muda, ini alangkah baiknya kita harus tutup dulu dengan kain ya teman-teman, supaya tidak terkena pernis ya, karena pernis mengandung zat kimia ya. Ya ada bannernya, jadi bisa berisiko juga di akar ya. Kali ini udah tua akarnya, jadi saya aman ya untuk terkena pernis ini ya akarnya teman-teman. Mulai rapi ya, sudah mulai kelihatan. Jadi kelihatannya bersih ya teman-teman bosek kelapa kita ini. Jadi bosek kelapa kita ini ya jadi lebih bersih dan juga lebih indah ya teman-teman kelihatannya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat bosek kelapa, supaya lebih semangat lagi mencari bahan bosek kelapanya, dan juga membuat bosek kelapa ini sangat asik dan juga unik ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kegiatan saya sudah selesai dan juga hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi bosek kelapa saya ini jadi lebih rapi dan juga lebih indah ya, karena udah batok bosek kelapa saya ini udah di seperdis dan juga pruning daun ya teman. Jadi tujuannya supaya bosek kelapa kita ini supaya enak dipandang matanya ya, jadi kelihatan rapih dan juga bersih ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasikan untuk teman-teman semuanya ya, ya terutama untuk para pemula supaya lebih giat lagi membuat bosek kelapanya. Dan saya sarankan lagi untuk teman-teman yang baru bergabung membuat bosek kelapa, ayo kita coba ya membuat bosek kelapa ya, karena membuat bosek kelapa ini sangat asik dan juga unik ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video kali ini menghibur semuanya. Ya, mudah-mudahan suka ya. Kalau suka, share ya sebaik-baiknya ke media sosial teman-teman semuanya, supaya channel ini bisa berkembang ya. Karena channel berkembang ini berkat dukungan saudara-saudara semuanya. Tanpa ada dukungan dari saudara-saudara semuanya, ya ini channel tidak ada artinya apa-apa ya. Oke, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula, dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.